Muniang tina kalandepna ngingulau koi, salah seorang nonoman di Kabupaten Sumedang, kiwari boga penghasilan mang belas-belas juta tina hasil mijahkeun lauk koi. Samalah kiwari eta nonoman anu ngaranna Rohimate, boga kelompok pembudidaya lauk koi anu jumlahna 15 anggota. Rohimat, 36 tahun, nonoman asal Desa Ciuyah, Kabupaten Sumedang, ngereyeh usaha budidaya lauk koi tisaprak tahun 2017. Luyu kana kagemet turta kasabaranana, kiwari Rohimat mampu nyangging untung mang belas-belas juta tina hasil sakali panen lauk koi inguanana. Samala kiwari Rohimat boga kelompok budidaya lauk koi anu anggotana kiwari jumlahna 15-an. Rohimat nembrakeun budidaya lauk koi anu dileukeunanana ayeuna mujunghul nalika dirina boga kalangenan ngingu lauk koi di imahna kalawan modal duit 2 juta tepi ka antukna Rohimat ngabudidaya lauk koi di teras imahna. Sanajan mimitina kungsi manggihan rereget nalika ngabudidaya lauk koi tapi dirina nyangking bati tepi ka 5 juta tina panen munggaran. Rohimat anu mimitina ngingu lauk gurame kiwari robah karena budidaya lauk koi lantaran dierong leuwih gede batina. Hasilnya cukup menggiurkan. Baru saya dan teman itu indukan yang agak gedean gitu dengan bermodalkan sekitar 2 jutaan untuk beli indukan dan buat kolam. Panen pertama bisa menghasilkan sekitar 5 jutaan. Kalau untuk sekarang omsetnya udah nyampe berapa ya, Pak? Kalau untuk sekarang dari mulai jual sortir pertama habis satu kali panen sampai akhir sekitar 10 sampai 15 jutaan. Tapi kakiwari budidaya lauk koi Rohimat jeung kelompokna begitu muwuh. Prak-prakan ngadagangkeun lauk koi Rohimat jeung kelompokna kiwari sumebar di sakuliah Jawa Barat. Sanajan kitu pihakna miharep bantuan ti pamarentah utamana dina hal stok cai sangkan budidaya lauk koi begitu muwuh. Diki Guntara, Bandung TV.